Pemirsa, banjir yang kerap terjadi di depan gerbang perumahan Gading Tutuka 1 Soreang, Kabupaten Bandung, selain karena curah hujan yang tinggi, juga diakibatkan perilaku masyarakat yang kerap membuang sampah sembarangan. Sekdis PUPR Kabupaten Bandung Ahmad Kosasih menampik tudingan banjir yang kerap terjadi di depan gerbang perumahan Gading Tutuka 1 Soreang Kabupaten Bandung bukan disebabkan oleh drainase yang tidak memadai. Perilaku masyarakat yang kerap membuang sampah sembarangan justru menjadi penyebab meluapnya air sehingga menggenangi jalan dan menghambat arus lalu lintas. Bahkan Ahmad Kosasih menantang untuk membuktikan langsung apakah penyebabnya karena drainase yang jelek atau karena tersumbat oleh sampah yang dibuang masyarakat secara sembarangan. Warga masyarakat bisa merubah pola perilaku itu agar lingkungan kita benar-benar bisa lebih baik lagi. Kita sebetulnya malu kalau sorean banjir, tetapi banjir itu ternyata bukan disebabkan oleh saluran drainase yang jelek, tetapi saluran drainase yang tersumbat oleh sampah. Meski demikian, diakui Ahmad Kosasih, elevasi yang rendah di wilayah depan gerbang perumahan Gading Tutuka 1 menyebabkan aliran air menjadi lebih deras. Ahmad Kosasih juga mengajak masyarakat agar lebih peduli dalam menjaga lingkungan, salah satunya dengan tidak membuang sampah sembarangan. Dirinya juga berharap agar masyarakat tidak menjadikan hujan sebagai kesempatan untuk membuang sampah di saluran drainase. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.